Ada berbagai kreasi manusia yang terus menjadi inspirasi dan membuat seluruh mata yang memandangnya terpesona. Salah satunya adalah patung berukuran besar yang menakjubkan, Ocean Atlas. Patung ini dibuat oleh seniman Jason DeCare Taylor. Patung raksasa setinggi 5,4 meter dengan berat mencapai 60 ton ini dibenamkan di lepas pantai Nassau, Bahama. Ini menjadi patung dalam air terbesar di dunia. Gadis yang menjadi model patung itu seolah sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyangga samudra yang ada di atasnya. Bernama Atlas karena diambil dari nama dewa Yunani kuno yang bertugas menyangga surga di atas bahunya. Konstruksi patung ini dibuat menggunakan bahan pH netral berkelanjutan yang menciptakan karang buatan untuk kehidupan laut. Mengingat terumbu karang di seluruh dunia hampir menghadapi ancaman kepunahan.